hari hak asasi manusia seluruh dunia. Maka kita akan lihat apakah gerakan kita ditindas atau tidak. Kalau ditindas, dunia akan ikut bergerak. Jokowi mundur! 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 Jokowi MK mandul! MK sudah menjilat kudanya sendiri! Ya, saudara-saudara, ini menjelang maghrib, hari yang barokah, pergantian malaikat. Insya Allah kita didengar oleh Allah. Kita tidak takut, kita tidak mau melawan karena kita sesama buruh tidak boleh ribut. Dan mereka diduga pasti dibayar, gak mungkin tidak dibayar. Oleh karena itu mereka gak berani bikin poster itu, ya Jokowi mundur. Maka dalam kesempatan ini, semua seluruh rakyat Indonesia yang concern kepada perubahan, maka saatnya lah perubahan ini dari sekarang. Kita sudah ditolak oleh MK, MK sudah menjadi corong pemerintah. Oleh karena itu, MK kita tidak dengar lagi, semua kita tidak dengar. Kita eskalasi sampai 10 Desember. 10 Desember kekuatan maksimal untuk bisa merubahkan perubahan yang mendasar. Hari 10 Desember itu adalah hari hak asasi manusia seluruh dunia. Maka kita akan lihat apakah gerakan kita ditindas atau tidak. Kalau ditindas, dunia akan ikut bergerak. Jokowi mundur! 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 Jokowi MK mandul! MK sudah menjilat kudanya sendiri! MK sudah menindas rakyat! Undang-undang cipta kerja, neraka bagi buruh, dan surga bagi kapitalis! Oleh karena itu, buruh harus melawan! Jokowi! Takbir. Saudara-saudara, inilah aspirasi yang murni. Mau menambahkan? Jokowi wajib mundur karena keputusan MA, MK sungguh-sungguh menyusahkan rakyat. Anda mundur? Sama, harus lengser. Lagi? Jokowi mundur. Nih, ayo, ayo ngomong. Gimana? Jokowi mundur. Jokowi, back up. Kalau Jokowi tidak mundur, rakyat semakin tertindas. Kaum buruh perempuan apalagi. Harus pulang mana? Jokowi mundur, takbir. Jokowi. Jokowi mundur. Nah, itulah. Ini aspirasi, tidak ada yang provokasi. Ayo kita maju. Maju.